Darius DJ.
अच्छा पसीने वेव है। Kelihatan nggak beb, itu rambutnya sudah mulai kebakar beb. Ayo, nggak stabil beb. Lihat tapinya semuanya keluar beb, baranya keluar. Kita tutup dulu sebentar beb. Kelihatan kepalanya kan beb. Thank you.
15 menit berjalan, Beb. Waktunya kita dorong dulu. Biar cepat habis, Beb. Oke, Beb, waktunya kita on lagi, Beb, mesinnya, Beb. Prosesnya sekarang itu mesinnya sudah menggunakan minyak, Beb. Jadi apinya itu sudah semakin besar, jadi semakin nggak kelihatan. Ini aja pakai cermin kacamata, Beb. Kalau nggak pakai kacamata itu langsung nggak kelihatan. Ini nggak pakai kacamata kayak gini, Beb. Kalau pakai kacamata agak sedikit jelas. Panas banget soalnya, Beb, di depan pintu, Beb.
kepalanya sudah pecah, Beb. Jadi sekarang tinggal dalamnya, tinggal ledaknya. Dan mohon maaf, nggak bisa ngerekam, Beb. Karena terlalu tragis. Terlalu ekstrim, Beb. Lubang-lubang kecil itu, Beb, yang ada di dinding yang tepi itu buat sembur angin ke dalam biar anginnya makin kuat itu, Beb. Oke, Beb, kita keluarkan dulu tulangnya, Beb. Itu masih ada bau-baunya sedikit, Beb. Jadi nanti kalau didinginkan di vacuum akan terhisap, Beb, oleh mesin, Beb. Oke. Kita tunggu kurang lebih 15 menit, Beb. Tulangnya sudah dingin. Oke, saya mau angkat dulu ya, Beb, biar senang nanti lihatnya. Oke, Beb, jadi ini tulangnya, Beb. Ini tadi perempuan sudah berumur 63 atau 64 tadi. Tulangnya sudah nggak bagus, Beb. Dia dalamnya semuanya kuning. Oke, buat yang penasaran dan banyak banget yang nanya dari kalian, jadi kalau waktu aku buat bersihin itu bersihin paku. Ini dia pakunya. Jadi ini paku, ini dari sisa-sisa peti yang nggak habis. Bukan karena jenazahnya yang mengandung unsur paku atau besi, jadi ini karena sisa-sisa dari tupetinya, Beb. Dan saya membersihkannya pun pakai magnet biar senang. Dan ini kepalanya banyak, besar tadi. Oke, Beb, dikarenakan keluarganya sudah nungguin di luar, jadi nggak bisa lama-lama merekamnya. Saya mau bersihin dulu, Beb. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Sí, chivo, no se va a hacer eso. Eso, ya, ya, ya.